Selamat pagi guys, kembali bersama FSBL dengan Teguh ya. Oke, kali ini kita akan pergi ke restoran terkenal lokal Singapura. Ya, restoran ini sudah 40 tahunan dari 1975. Makanan lokal. Ya, ini sebenarnya di Singapura sih lumayan terkenal ya, namanya Lam's Kitchen. Ya, dia itu ada di Race Course Road, itu yang pionirnya, yang pertama kali dia berdiri di sini. Tapi sekarang tuh cabangnya ada banyak di Toa Payoh, di Causeway Point, ya di mall-mall yang daerah Jurong sana juga ada, Punggol juga ada, di mana-mana di Singapura ada ya. Tapi ini kita mau ke pertama kali ya, mereka buka itu di Race Course Road. Nah, bukanya itu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Menunya itu yang spesialnya itu salt baked chicken. So the signature is this one, is it? The abalone noodle. Then kia mi pok. Sorry? One mi kia mi pok. Mi kia. One chili and chili ga. Yes. Then the salt baked chicken thigh with mixed rice. One. Then, thank you, bye-bye. What else? The special one here. You want to try the double soup? It's nice. This one? Okay lah. Okay, let's try. This one need with rice? No, no need. You want the rice topping? Okay lah, can try this one lah. That's all. That's all. Thank you. Satu coffee shop, yaitu ada dua, satu yang pertama punyanya dia, yang di belakang Teguh ini punya dia ya. Lalu yang satunya lagi itu toko minuman yang di sebelahnya. Nah, minumannya itu seperti minuman lokal Singapura lah ya. Menarik, tadi kita beli dan ternyata mereka juga recognize kita ya, karena beberapa kita sudah tempat makan lokal di Singapura, kita dikasih dua fish cake gratis. Nanti kita juga review fish cake-nya kayak apa ya. Oke, kita tunggu makanannya. Oke, teman-teman, yang datang duluan adalah abalone noodle. Oke. Ini kalau Singapura bilang bacomi ya, saya pakai noodle ya, dengan sampingan sambal sama daun bawang. Chicken Thai dengan mixed rice-nya. Jadi dia nasinya itu kayak nasi ayam mainan. Terus dia itu pakai kertas. Jadi dia itu kayaknya dibungkus kertas itu. Terus dipanggang. Oke, ini abalone soup-nya. Ini signature mereka juga ya. Abalone soup ditemani dengan, ini katanya ini recommended banget nih, nasi ditopping dengan lard ya, lard itu apa tadi, minyak babi ya, grabias ya. Dan satu lagi ini adalah fish cake, ini digratisin sama mereka ya, by the way ya, karena mereka bilang fish cake nya itu juga recommended buat side dish guys. Ini ada menu tambahan ya, chicken feet abalone sauce braised chicken feet ya. Jadi dia cakar ayam, tapi dia tuh masaknya dibarengin sama abalone ya. By the way, ini digratisin sama mereka yang ini, karena kita harus coba juga, katanya enak. Mari kita makan. Oke, okay. Chicken feet-nya itu dia mirip-mirip sama yang di sampunya ya, tapi dia emang lebih rich di flavor abalone-nya. Jadi saus abalone-nya itu kayak kolagen gitu ya, lengket-lengket. Dia rich di rasanya itu. Enak loh. Side dish yang kedua, ini fish cake ya dia. Fish cake-nya itu dia modelnya tuh bulat-bulat gitu, terus digoreng, terus dipotong. Ini juga a must try katanya yang punya ya. Ya, mari coba. Keluarnya masih crispy, dalamnya itu rasanya baksonya kerasa banget. Biasanya kan kalau bakso ikan ada hambar, kurang asin, ini pas banget.
dan kenyalnya itu pas. Next, meal course yang pertama ya, ini harus dimakan awal-awal karena supnya menurut mereka lebih enak yang kalau hangat-hangat, walaupun secara penyajian mereka sudah dalam kuali ini buat nahan panasnya. Ada abalone, dalamnya ayam, bacakannya juga, ada scallop, ya. Ini ada jamurnya. Ini berarti konteksnya seperti herbal soup gitu. Tapi dia memang championnya katanya di ayam dan abalone. Kita coba soupnya dulu ya. Wah, very soothing ya. Ini apalagi kalau mungkin agak masuk angin, minum ini enak banget. Lalu ditemani dengan nasi. Nasinya itu spesial karena nasi putih, atasnya ditambah lard. Jadi maaf ya, ini berarti nggak halal ya. Coba mari kita coba nasinya sedikit ini. Ada lardnya sedikit. Lalu kita tambahin kuahnya sedikit. Tuh, nasinya ada kuahnya ya. Mari kita makan. Nggak ada komplain apapun. Ini memang a must try. Yang kedua signature-nya tuh ini. Lanjut ya. Ya, chicken, salted baked chicken. Berarti ayamnya tuh dipanggang dengan garam. Keren ya. Kita potong ayamnya ya. Oke. Bagi yang takut ayamnya kalau dipanggang ada darahnya atau apa, sangat bersih. Dan empuk ya, di sini bisa langsung keluar. Ini mixed rice. Dia rice-nya sudah ada kubis. Kayaknya kayak Hainan gitu, bisa dengan ketimun. Ini sambelnya. Yuk mari kita coba ya. Ayamnya ekstra empuk. Nasinya gurih, Kang. Yang suka sambel, lebih enak pakai sambelnya karena rasa sambelnya itu kayak sambel-sambel Thailand gitu. Ada asemnya, ada asinnya, ada manisnya pas. Yang ini signature mereka adalah mie abalone. Ohnya dibikin sate. Di Singapura bacomi ya, bacomi itu kayak kalau di Indonesia kan mie kopiok ya. Ini ada telur, deviled egg, ada jamur. Ini fish cake model mini. Ini pork ya, daging babi. Lalu mie-nya itu mereka bisa milih mau mie kia atau mie pork ya. Oke, kalau di Singapura mie kia itu yang kecil-kecil gini. Mie kia namanya. Kalau mie pork itu yang modelnya pipih-pipih, agak gede-gede itu mie pork. Kita harus campur-campur dulu supaya agak merata. Ditemani dengan sup kaldu. Kita coba supnya dulu ya. Oke, sup kaldunya dia very simple, ini cuma kaldu aja. Tapi enak juga, harus pakai. Kita makan ya. Dia lebih sedikit ke gurih, agak sedikit pedes, enak, dan mie-nya itu kecil-kecil, pas banget buat ini. Sate abalone-nya memang spesial. Yang pertama abalone, yang kedua ini scallop, abalone lagi. Dia flavornya sudah dibumbuin, jadi dia nggak cuma abalone doang kayak kan sih kan banyak ya abalone kalengan ya, tapi ini kan enggak. Ini kan benar-benar sudah dibumbuin proper. Tipsnya adalah harus dicoba. Buat teman-teman yang belum pernah makan di sini, Lam's Kitchen, harus coba. Recommended banget, enak banget, beneran. Maksudnya, dia itu kualitasnya benar-benar kualitas restoran yang mahal gitu loh, enak.
dan harganya juga murah meriah dengan kualitas seperti ini. Jadi satu porsi kayak tadi mie abalon, ini ada abalonnya loh ya, itu sekitar 7,5 dolar. Terus abalon sup yang satu kuali itu harganya 18 dolaran plus tambah apa namanya nasi ya 20 dolar. Agak mahal tapi well it's abalon, it's enak itu loh, enak banget serius. Jadi very recommended. Tadi kita bertiga makan, pastinya 3 porsi kan, satu mie, satu nasi dan satu sup plus nasi, itu habisnya 31 dolar. Belum masuk minum ya, tapi itu sudah dengan kualitas seperti ini, wah itu harus coba beneran. Beneran. Itu aja. Sudah selesai episode kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, ingin support, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga terus bisa advice kami, rekomend kami restoran-restoran mana yang enak. Oke? Okay? Gitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Nusantara.